2019 sebelum masa pandemi masuk, bagaimana saya kedatangan dari Arab Saudi bertemu berbicara bahwa akan nanti artefak peninggalan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan hadir di Indonesia. Antum siap nggak? Saya bilang, insya Allah saya udah menerimanya itu sebenarnya beneran. Ini yang benar, serius apa enggak nih barang? Sampai pertanyaan saya asli kagak nih, Bib? Saya bilang, asli semua bersertifikasi dari Museum Mekah. Dan ini jangan dikira kalau melihat tongkat Rasulullah cuma satu beliau gunakan. Karena beliau gunakan itu dalam kisahnya ada 16 tongkat digunakan dan di semua berbagai wilayah itu beliau ada hadiah dan juga menghadiahkan ke orang lain. Pameran artefak ini tentunya penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, untuk lebih mengenal jauh sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tujuannya agar publik juga bisa mengetahui dan meneladani sifat-sifat